Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membagikan cara membuat benih cabai sendiri. Bagaimana caranya? Simak terus. Siapkan cabai yang akan kita gunakan untuk membuat benih cabai. Pilih cabai yang sudah benar-benar matang. Kita bisa menggunakan cabai yang ada di dapur ya teman-teman. Bagian yang akan saya gunakan untuk membuat benih cabai adalah bagian tengah cabai. Saya potong bagian ujung dan pangkal cabai. Kemudian akan saya ambil biji cabai yang ada di bagian tengah cabai. Menurut pengalaman dari ahli pertanian, bagian tengah cabai merupakan bagian yang paling bagus untuk dijadikan benih. Setelah biji cabai terkumpul, saya cuci dulu biji cabainya menggunakan air bersih. Aduk airnya agar terlihat jika ada benih yang mengambang. Bagian ini digunakan untuk menyortir biji cabai yang layak atau tidak layak digunakan untuk benih. Ini bijinya tenggelam semua. Pertanda bijinya bagus digunakan sebagai benih cabai. Kemudian buang air rendaman biji cabai. Biji cabai ini akan saya jemur dulu di bawah matahari langsung selama 1 hari. Biji cabai yang sudah dijemur saya masukkan ke plastik klip agar lebih awet. Selanjutnya, saya akan melakukan semai biji cabai menggunakan rock wool. Saya siapkan wadah transparan dan rock wool yang sudah dipotong seperti ini. Siapkan juga benih cabai yang sudah kita buat dan juga sumpit atau kayu untuk melubangi rock wool. Basahi rock wool menggunakan air baku atau air biasa. Jangan ada genangan air di dalam wadah ya teman-teman. Masukkan biji cabai ke dalam rock wool. Satu lubang rock wool diisi 1 benih cabai. Semai cabai ini akan saya tutup dengan plastik hitam selama 1 malam. Keesokan harinya, semai cabai langsung saya kenalkan ke sinar matahari. Karena biji cabai ini agak keras, proses semprot biasanya agak lama, antara 3 sampai 7 hari setelah semai. Ini hasil semai cabai, kurang lebih usia 2 minggu. Sudah muncul daun. Setelah muncul daun keempat, hasil semai cabai sudah bisa dipindah tanam. Nah, ini hasil semai cabai usia 1 bulan ya teman-teman. Daunnya sudah mulai banyak,
Jenis cabai yang saya semai ini adalah cabai mini. Jenis cabai ini sangat cocok digunakan sebagai tanaman hias di depan rumah. Untuk buahnya sendiri, cabai ini bisa berbuah lebat walaupun pohonnya kecil. Oke, teman-teman. Jika ada pertanyaan mengenai pembuatan benih cabai, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kritik dan sarannya silahkan tulis juga di kolom komentar agar bisa digunakan sebagai pelajaran buat saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.